Hubungan Indonesia dengan Cina semakin erat usai Presiden Joko Widodo melawat ke Beijing untuk menekan beberapa kerjasama pada Senin 16 Oktober 2023. Nilai kerjasama Cina-Indonesia pun gak main-main. 13,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 214 triliun rupiah. Itu baru nilai kesepakatan yang sudah disetujui ya. Belum lagi potensi kerjasama lain yang dihitung-hitung bisa mencapai 29 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 455 triliun rupiah. Hal itu disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang hadir sebagai Menko Marves ad interim menggantikan Luhut Binsar Panjaitan dalam Indonesia-China Business Forum. Kerjasama itu selaras dengan mimpi Indonesia menjadi negara industri dan supply chains di dunia. Supaya Indonesia tak lagi menjadi negara yang hanya mengekspor bahan baku mentah, tapi juga bisa mengolah sumber daya alam sendiri. Tadi disebutkan angkanya 13,7 miliar US dollar, yang dimana itu yang sudah agreement. Tapi potensinya itu masih ada lagi 29 billion US dollar. Artinya apa? Hubungan swasta-swasta, BUMN swasta dan BUMN-BUMN juga ini bisa terus ditingkatkan. Karena memang kita ingin menjadi negara industri ya, yang juga menjadi bagian supply chains daripada dunia. Jadi kan Bapak Presiden ingin sekali yang namanya sumber daya alam itu tidak lagi kita kirim secara bahan baku, tetapi harus benar-benar dilakukan industrialisasi hilirisasi di Indonesia gitu. Kerjasama antara Indonesia dan Cina meliputi industri pengembangan energi hijau yang saat ini tengah didorong oleh hampir semua negara. Misalnya, seperti peningkatan industri baterai listrik, grid system di PLN untuk PLTS, dan pengembangan pembangkit listrik tenaga air atau hydropower. Apalagi Indonesia sendiri bersama negara-negara lain dalam COP26 atau Konferensi Perubahan Iklim PBB, yakni ambil bagian dalam komitmen untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Menurut Erick Thohir, kerjasama yang tertuang dalam 11 dokumen itu juga bisa meningkatkan lapangan pekerjaan di Indonesia.